Aksi pecah kaca mobil Fortuner terjadi di Jalan Rakosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu, 5 Juli 2023. Akibatnya kejadian itu, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Korban, Lia Lianasari, 49, mengatakan, kejadian berawal saat memarkirkan mobil di depan kantornya seusai dipakai suaminya bertemu dengan orang dinas di Pemkot Kota Sukabumi. Lia baru mengetahui kaca pintu belakang sebelah kiri pecah saat dia membeli makanan untuk rapat di kantor. Lia menyangka, pelaku sudah mengintai mobilnya sejak-sejak lama. Barang-barang yang dicuri pelaku ada laptop, ATM, KTP, dan uang tunai 15 juta rupiah. Nilai kerugian keseluruhan 27 juta. Lia pun langsung melapor polisi atas kejadian itu. Kapolsek Cikole, AKP Cepi Hermawan, mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihaknya saat ini telah mengamankan barang bukti dan tengah menyelidikannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!